sama belanja-belanja. Ikut ya, seperti biasa aku belanja-belanja selalu. Cuacanya bagus banget. Jadi ya Mams, kan aku di sini itu udah setahun ya kan. Dari awal Maret tahun 2022 aku di sini, dan itu bisa dihitung berapa hari panasnya gitu loh. Nah, tahun ini 2023 panasnya tuh panjang umur gitu loh Mams. Jadi enak banget, enggak dingin kayak tahun kemarin. Jadi kalau bisa dibilang tahun 2023 ini panasnya tuh lebih panjang, lebih mantap cuacanya. Ya begitu deh. Kita mah hari ini mau barbeque. Kiu kiu kiu. Apa? Apa-apa, say? Apa itu? Itu dedek, bro. Gemes banget ya. Per kilo, bro. Nggak harus juga sih. Family package. Mau coba beli jus lagi. Kita udah lama banget nggak ngejus. Nggak beli jus ini. Jeruknya turun dari atas, bro. Apa? Nanti tambahin lagi nih, say. Nah, iya, kayaknya itu deh. Ini deh, ininya. Jeruknya. Dibelah, dipres sama dia di bawah. Keren ya, bro? Murni dong. Aku balik lagi dong Mams, ambil mushroom yang tadi family pack itu karena kurang kayaknya. Karena kan teman Cici mau datang ke rumah, jadi kita mau barbekyuan gitu ceritanya, biar tidak kurang. Toge lagi bagus banget. Enak banget. Banyak gitu kayak garlicnya. Mantul. Ya kan beef kan itu? Pork. Oh, ada nggak yang beef? Pork. Oke. Mana itu ya? Mana itu ya? Beef kebab. Coba. Yang ini nggak sih? Apa? Paprika ya nggak punya dong. Dia mau ngundang temennya makan di rumah. Nanya paprika. Ayam mana sih? Ayam. Nggak ada. Dua. Paling aman dua. Yang isi dua ada sih. Iya ada ini. Nih. Oh, boleh juga harganya, bro. Ya, tuh. Ini murah nih, 949. Berapa? Dry aged. Apa sih, Sang? Ini udah di endepin lah. Bagus dong. Sirloin nih, sayang. Jadi satu pound. Nih, dry aged ini. Sirloin. Tuh. Bagus. Sirloin. Ini enggak deh. Ini lem. Oke juga ya, sembilan. Ini 1, 2, 3. Kurang satu lagi. Lagi apa, say? Ah, ini nih. Nih. Kita mau buat pasta ya, say. Pasta aglio olio. Emang ini bisa ada di rumah, tambah 2 aja. Pastanya ada, Seng? Pastanya tambah lagi deh. Ini kita makan malah tadi. Ini kita mau coba berapa asam.
Iya. Coba. Buat kali. Jangan satu-satu aja. Satu satu. Oh, udah itu doang berarti. Oke. Okay. Udah ada tiga doang. Donat sih. Jam feel. Oh. Wow. Butter mana ya, Bi? Ini yang sedang aja, sayang. Enggak makan kok. Yes. Masih. Ini olive oil. Itu enggak jadi. Satu ya. Si Sek tuh udah bule dia. Mau stick pakai paprika. Bule. Yang mix aja deh. Di grill lucu kayak ini berwarna, penuh warna. Ini dibalikin deh. Ini aku balikannya guys. Gede banget nih cabe, lihat dong guys, gede banget. Ini juga, wow. Eke baru tahu dong, Sekti janjian sama temennya itu ini loh, apa namanya? Wait. Janjian sama temennya jam 4, ini udah jam 3:30. Gue kira janjian jam berapa? Oh, mau ini menarik nih guys. Kan ada tamu, jadi kita suguhin watermelon. Ini Dedek ini punya ada acara di rumah di sekolah, suruh bawa beginian. Ini kali ya. Ini. Flower. Mungkin ya Mams, karena pasta ini kan makanan mereka sehari-hari ya. Makanan pokok lah gitu. Jadi pasta, roti, terus apa lagi ya. Pokoknya dia lebih murah-murah gitu loh. Murah lah gitu hitungannya. Ini aja 6.000 coba satu bungkus. Terus roti itu satu pak gede gitu 16.000-an gitu lah. Jadi kan murah ya emang kayaknya karena makanan mereka aja sih. Ini apa sih, sugar baby? Wow. Coba. Udah. Hong honey. Jeruk mana ya, jeruk? Hah? Kalau Sekti mah kemana-mana Mams carinya ya, snack. Bukan carinya ciki, carinya mecin Mams. Itulah jadi nular ke anak-anak aku, karena anakku juga suka watermelon sama kayak dia deh. Kalau aku itu lebih suka popcorn lagi. Gitu-gitu, ini lebih buat suka jeruk. Gitu. Buat abang sekolah mana? Ada. Ya udah dicari-cari, nggak ketemu juga jeruk kupas di sini. Ada sih jeruk, tapi jeruk yang diiris gitu loh Mams. Itu kita biasanya kurang suka. Makan itu. Nah, waktu ngantri bayar, aku tuh ingat kalau di Lidl ini ada jual astoran gitu loh. Rasanya emang lebih enak astor, tapi lumayan lah gitu loh. Pas aku cari, nggak nemu lagi. Apa udah habis atau gimana? Akhirnya aku beri Pringles aja yang ada. Okay.
jalanan kita hari ini, belanja-belanja kita hari ini kepo banyak banget. Melon. Beli melon dua jenis lah dong, Pi. Ini melonnya spesial nih, Pi. Timun suri kan? Enggak, melon. Dia bilang spesial melon. Jadi, Mam, gue tuh pernah beli ya. Gak sengaja beli. Terus tadi di Lidl nemu dong roti ini. Nih, dulu gue makan sedikit tuh. Ini bentuknya ya kayak gak banget gitu ya. Tapi enak, Mam, enak. Ini pada dingin loh. Crunchy. Terus dia udah ada rasa gitu. Fix. Fix. Ini favorit aku. Gak tau namanya apa. Ada yang tahu gak sih namanya sini? Berarti enak banget, fix, fix. Bisa soft ya. 2000 years later. Iya. Put sample here. Raul. Did you see the on TikTok? Yeah. For Indomie. For Indomie. It's really spicy, so. Are you sure? Yes. Because it's really spicy. I'm gonna put just that bit for you. Yeah. Don't worry, it's a color.